Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Bogor mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan satu mobil ambulans tertimpa batang pohon. Seperti inilah hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Bogor, Jawa Barat pada Selasa sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini mengakibatkan sejumlah pohon berukuran besar di kota Bogor tumbang dan menutup jalan. Seperti yang terjadi di Jalan RE Marta Dinata Kota Bogor, pohon berukuran besar tumbang dan menutup akses jalan pengendara. Selain di Jalan RE Marta Dinata, pohon tumbang juga terjadi di Jalan Gunung Batu, depan markas Yonif 315 Garuda. Di lokasi ini, satu unit ambulans yang sedang terparkir rusak akibat tertimpa batang pohon. Sementara itu, dari data BPBD Kota Bogor, peristiwa alam yang melanda Kota Bogor ini tercatat ada 10 titik kejadian dan tidak ada korban jiwa. Akibat kejadian ini, sejumlah ruas jalan di Kota Bogor terganggu sehingga kendaraan terpaksa dialihkan ke jalan lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.